kabar ka, anjing? Anjing, apa kabar? Bagus. Oke. Okay. Oke juga. Siapa kau tunggu? Siapa kau tunggu? Jadi apa kau rasa lah setelah kau jadi pelakon? Bangga? Ya. Gaya-gaya macho yang paling macho kau gini. Hah? Mesti mau pandai kalau sudah remaja. Cari jodoh sudah kan. Jadi siap sudah kan? Siap sudah kan? Bajum. Kita akan ke... Dia tahu ya? Tahu kan? Makanya kan tadi cepat. Saya kasih pos, Benny, sih kita perbicaraan kita sama satu jalanan. Oke, saya mau interview ya kau pakai. Oke. Umur kau berapa sudah pakai? Saya 16 masuk 17 tahun. Di mana kau sekolah gitu? Saint Martin. Apa cita-cita kau kalau sudah besar? Tidak cita-cita. Tiada. Saya mau pilih yang. Kenapa tiada cita-cita? Oh, cita-cita ada juga lah. Tidak. Asal dapat yang terbaik lah. Maksudnya jadi polis kah? Jadi peguam kan, oh ya terlindung tuh semendak tuh. Nampak lagi paha dia terus tuh cancel. Kenapa kau tidak minat? Kenapa kau tidak minat ada mempunyai cita-cita? Orang pelik yang tidak mempunyai cita-cita pakai. Gara-gara sendat di hari raya kan? Jalan kan, ya supaya senang. Nanti kita terbengkalai di sana. Walaupun ini jangan kasih tahu orang lah, rotek mati. Tapi kalau di daerah tambunan tidak masalah. Kan? Saat ini lama nih kalau yang di sisi tong. Oh, di jalan sudah kan? Iya. Syukurlah. Kan jadi YouTuber. Sana di ano? Barulah dia mula-mula susah dia bilang. Mula-mula paling dia habis sekali dalam banyak ribu-ribu. Sekali tiba-tiba tuh dapat apa dia buat? Dia buat banglo, dia beli 2 double cap, dia bagi bapak dia 1. Sekarang kaya. Di YouTube ada terang enggak? Terang. Hah? Ya. Cantik kan kamera deh. Iya. Bibo. Terus semangat apa ya? I love you, Bel. Oke. Kita sambung kita punya interview. Apakah film keminatan kau, Bapak? Film keminatan saya... Kita pergi sana dulu. Nanti dia nambahin untuk cari apa yang patut. Apa? Endgame. Endgame itu yang macam mana? Yang patung 4-4 segitu kah? Bukan yang pasang orang ML lah. Spider-Man. Ah, ML kok? ML beli kok tidak minat? The Mobile Legend? Oh iya, minat juga. Ah, macam mana betul main Mobile Legend itu? Uncle pun main. Tapi Uncle pakai itu yang tangan besar sebelah tuh. Aldus, ah. Kau pun pakai itu kah? Pakai juga kadang-kadang. Kuat kan? Mana lagi satu yang ada yang pandai pusing-pusing? Balmon. Siapa? Balmon. Yang pun itu perempuan kan? Ya lelaki. Yang baik apa? Yang satu itu prima. Yang perempuan, yang pakai klasik. Gilda. Yang paling, tapi kalau di yang kedua itu apa bagian celup? Reng kan? Iya. Reng itu, siapa kah yang... Oh, selalu bawa kalau bagian ring. Kalau ring, Argus kan? Argus kan? Argus ataupun Assassin. Kalau Argus kenal di dorang tidak lari. Kenapa? Kalau Argus kan? Argus.
kuat ya tuh. Hahaha. Itu bos biasa tuh. Tuh. Fighter sama. Fighter. Yang anu tuh, yang tank dia bilang kalau minta tank tuh apa tuh? Tank sebab selalu tim sana tidak minta tank sebab buruk kalau tank. Hah? Sebab tank punya role dia tidak boleh buat banyak bapak. Bisa jadi bahan. Saya tidak paham itu, kadang-kadang dia bilang, I need tank. Dalam tim mau tank, sebab semua pun tidak mau tank. Itu tank itu untuk apa? Tank itu karena dalam tim, sebab dia serap banyak damage. Oh, dia serap damage. Yes. Tapi dia yang selalu bagi life itu, macam mana cara bagi life itu? Kadang-kadang, kalau dekat kan terus nyawa bertambah. Oh, itu bagian estes support. Terus apa siapa tempat pendekar yang bertugas itu? Terbakar kan? Orang apa? Orang bakar rumput. Tempat nyosap. Dia bakar sawah, Ben. Asap tebal juga. Wih, macam dia bakar hutan, Ben. Ini hai bilang. Halo guys. Hari ini six months later. Halo guys. Ya, kecewa kami sebab tidak ada penjaga dia, Pak. Kalau tidak kami suruh main. Yang penting kami nampak juga lah di tempat. Ketawa juga lah si Baki sebab gembira dia terjumpa di tempat. 80 tahun sudah dia di sini, tapi dia tidak pernah juga pergi batu gong. Kan Baki? Ya. Sekarang umur dia 80 tahun sudah tinggi, tapi umur dia baru berapa? Berapa? 17. Campur mama dia lah itu 80 tahun. Apakah perasaan Anda setelah menjadi juara terbuka tanpa penonton dan mengikuti pertandingan yang Anda sendiri yang join sendiri? Saya berasa sangat happy dan gembira. Happy ya? Coba menghadap sini. Kau tunjuk yang kau happy betul. Dengan berjoget-joget. Coba. Terus kau tunjuk sana sini. Gini-gini kan. Gila dia. Bakal pengusaha. Dia merasa kagum karena baru-baru dia ini juara pemain golf juga, tapi sana di kawasan dapur lah, di rumah dia, bukan di padang ini. Mempersembahkan aksi pemain golf Tambunan, wakil pemotodon. Oke, pukul. Wih, sampai sana apa? Wih, mana sudah itu bola, kenapa dia turun-turun? Rupanya di kaki saja dia miss. Hui, campin loh. Masuk betul bola walaupun tidak nampak dari langit tadi terbang. Ya betul Baki. Sebab mama punya betul dia kasih saya. Wah. Begitu.
Sudah jadi burung. Sian. Buat lawak. Ini emang kita mas peta ini. Ini lagi lawak ke ngurusi blog sendiri. Kincik baki. Dia berucap. Teruk punya pengacara. Apakah perasaan Anda setelah menjadi juara terbuka tanpa penonton dan mengikuti pertandingan yang Anda sendiri yang join sendiri? Saya berasa sangat happy dan gembira. Happy ya? Coba menghadap sini. Kau tunjuk yang kau happy betul. Dengan berjoget-joget, coba.